Langkah ganda putra Indonesia, Sabar Karyaman Gutama, Mohreza Pahlevi Isfahani di Indonesia Masters 2023, dipastikan terhenti. Pasalnya mereka tumbang dari wakil China, He Jiting Zhou Haodong di babak 16 besar. Bermain di Istora Senayan, Jakarta, Indonesia pada Kamis tanggal 26 Januari tahun 2023. Sabar Reza sukses mengimbangi permainan He Zhou di game pertama. Namun demikian, ganda China itu bermain konsisten dan memenangkan duel dalam dua game langsung 22-20 dan 21-17. Pada awal game pertama, pertandingan langsung berjalan sengit antara kedua pasangan. Sabar Reza tertinggal 3 angka. Namun, Sabar Reza yang bermain solid, sukses menyamakan kedudukan memasuki menit ke-7. Tempo pertandingan berjalan cepat sejurus dengan permainan sengit kedua pasangan. Sabar Reza bermain cepat, berusaha untuk mengimbangi skema bermain ganda putra ranking 21 dunia tersebut. Hasilnya manis, Sabar Reza sempat beberapa kali menyamakan kedudukan. Namun sayang, mereka harus tertinggal 1 angka saat jeda interval. Skor sementara 10-11 untuk keunggulan He Zhou. Selepas jeda, pertandingan berjalan alot. Karena kedua pasangan sama-sama tidak melakukan kesalahan fatal. Terpantau, pukulan Sabar Reza hampir selalu tepat sasaran dan mendapatkan poin krusial. Hal serupa juga berlaku untuk He Zhou, yang bermain dengan tempo lebih cepat. Pada akhirnya, He Zhou yang bermain konsisten sukses menundukkan Sabar Reza dengan skor 22-20 di game pertama. Memasuki game kedua, Sabar Reza terlihat sangat kewalahan dengan permainan cepat He Zhou. Ganda putra ranking 55 dunia itu pun langsung tertinggal jauh dari He Zhou menjelang interval pertama. Pada interval pertama, akhirnya Sabar Reza harus mengakui keunggulan He Zhou dengan skor 3-11. Usai jeda, He Zhou semakin beringas untuk memperbesar keunggulan. Mereka terus menekan Sabar Reza. Pada akhirnya, He Zhou sukses mengalahkan Sabar Reza dengan skor 2117. Untuk selanjutnya, He Zhou akan berhadapan dengan wakil Malaysia,
Aaron Chia, Soh Woyik di perempat final Indonesia Masters 2023.